struggle betul. Struggle. Kan, belakang tu sampah pula tidur. Tu sampah besar tu. Tak silap aku taman kosas dulu. Kan sampah yang besar tu. Kat belakang tu kan dia macam tu kan. Dia gendang sikit. Bawah tu lah aku tidur. Kau pernah? Abang nyanyi bang lagu Love Handed ke Teratai. Masa satu tu nak nyanyi tu. Kalau tak feel nak nyanyi pun nyanyi lah. TikTok tapi otak tak nak fikir. Boleh meleleh mata tu. Dia punya fee. Semalam Raja Muklis pula kan aku dengan live. Tok, Teratai tu tok. Wah nyanyi lagu Teratai. Terus komen menangis, menangis, menangis. Menangis tok, menangis tok. Bagi tu close. Ya. Yeah. Right. Part ketiga. Kau nak tanya apa tadi? Dah habis dah. Oh ni. Ha. Apa kau dulu kan struggle eh? Struggle bro. Macam nak berlakon ni sampai tidur dalam hutan eh? Betul. Aku ingat dulu zaman aku awal-awal pembibitan lah. Kita tak ada transport. Bila tak ada transport ni, aku sama tu menumpang Madeni. Nah, dalam buku aku tulis lah benda ni, kisah ni. Aku tidur atas suat khabar je bro. Tidur kat ruang tamu ataupun dekat dapur. Bilik dapur semua dah ada orang. Masa tu bilik kanan ni yang besar sekali. Boyman, Datuk Boyman. Boyman. Ah, dia roommate tau lah. Boyman masa tu belajar dekat Akademi TV3. Okay. Meletup lah, sama tu dia dah berlakon. Bilik tengah, Denny. Bilik kiri ni budak kru, Rashid. Aku tak tahulah, brother Rashid. Kalau kau tengok kau komen saya, aku nak nombor full kau. So, kita menumpang ni ruang tamu. Lapik kaki tu, itulah alas aku badan. Lapik kaki eh. Lapik kaki. Kalau syuting baju Denny lah aku pakai. So, depan setapak ria ada Mamat Green Rose. Kalau orang lama-lama lepak setapak dia tahulah. Mamat Green Rose ni, memang itulah port aku lepak. Sebelah KFC. KFC tu pula, kawan-kawan KFC, malam tutup closing, lebih ayam tu lah dia bagi aku makan. Duit tak ada bro. Lebih ayam. Beli Maggi, sebungkus aku pecah dua kadang-kadang. Dia punya struggle. Memang gila babi punya susah. So, tunggu lah closing. Ada ayam. Ayam tu lah nak makan segan kan. Tengok kalau tak sentuh, aku mandul dia lah. Kalau duduk lepak tu, order air. Air favourite aku dah TO je. TO, TO, TO. Sebab apa? Air paling murah kat mamak tu. Ya, kalau memang nak bayar pun, tak kalat. Takkan nak ada Milo Ice, walaupun favourite air Milo Ice. TO lah kau ada. Mahal tu Milo Ice. Ha. So, bila lepak ni, aku akan heret diorang. Pukul 12, lepak heret. Baru saja sembong ni, bagi member balik lambat ni. Sebab apa? Bagi dua hayal lah. Bagi dua hayal. Sebab apa bila katakan pukul 3, gua gerak tinggal seorang yang ada kereta, ada motor. Tanya eh, du balik mana ni? Boleh masuk maju. Eh, tok orang tak aku sekejap. Bro, gimana? Ha, ni alamat dia ni. Ini, oh langat ni. Kau nak buat apa? Entahlah kejap. Tak cakap syuting. Baju Denny tu lah. Sumbat-sumbat dalam beg. Dia tak tahu kau berlakon lah. Baru-baru bro. Malu nak cakap lah. Nak cakap malu kita berlakon. Baru-baru. Sangat baru. Naik motor, naik kereta. Kadang-kadang Ain, Ain, Kamaru. Kamaru Azri dia memang penyanyi lah. Dia masuk mentor ke apa tu. Dia lah. Dia ada Satria. Dia hantar aku. Kadang-kadang member KFC. Oh, member KFC. Ya, hantar pukul 3 pagi. Tengok location kalau kata hutan nasib lah. Kalau perumahan aku, bila letak aku pandai-pandai lah cari ruang yang untuk aku tidur. Ha, sebab tu zaman tu, bila production sampai pagi, kau time pukul 8 tu, dia orang nampak akulah orang pertama sampai. Yang kat hutan langat tu? Hutan langat tu. 4 pagi kan? 4 pagi, masuk dulu ke dalam. Oh ni lah location dia. Member, ya betul bro, dia gelap hutan ni. Ha, sini lah, tapi tak apa, kau patah balik. Patah balik, kau letak aku berjalan lah. Tak apa, nanti kau, aku datang, aku nanti dia orang sampai ni, member aku sampai. Letak berjalan. Pukul 4 pagi dia orang aku jalan masuk. Belakang nak tengah sikit, aku masih jalan masuk. 4 pagi dah hutan langat lah. Hutan langat bro, zaman dulu. Zaman dulu kan drama kan langat, langat, langat. Syuting kan, cerita kampung ni langat, langat, langat. Nasib lah. Kalau kata tengah bandar, lega lah aku. Kalau jalan masuk tu dalam berapa minit? Eh jauh bro, kalau dulu hutan langat ni kalau kau nak pergi, memang kau jalan kaki setengah jam, 40 minit pun ada. Gelap-gelap pun. Malam bro, mana ada aku ada phone? Ya. Yeah. Tak ada bro, kadang-kadang aku tunggu cerah sikit, langit dah cerah baru aku jalan. Nasib lah kalau jalan tu proses sampai. Eh bang mana? Haa ah, okey okay, aku naik Grab tadi sampai. Haa ah, okey konon lah kan naik taxi, Grab. Taksi, taksi. Bukan, naik cab situ, naik cab. Naik cab, naik cab. Shooting pukul 10 kadang kan, pukul 8 kata. Haa. Habis tidur betul-betul kat hutan lah. Tidur mana-mana ruang yang kau rasa selamat nak tidur. Haa, kau jalan tengok bus stop, bus stop lah. Kalau ada mana-mana tempat kau tengok yang agak-agak kau boleh lelak-lelak lah. Bukan boleh tidur liner pun. Struggle betul. Struggle, belakang tu sampah pula tidur. Tu sampah besar tu. Tak silap aku taman kosas dulu. Kan sampah yang besar tu. Kat belakang tu kan dia macam tu kan. Dia gendang sikit. Bawah tu lah aku tidur. Kau pernah? Ambil kotak, ambil apa, tidur situ. Aku tu sampah tu. So bila pagi member datang, ish,
awak sampai? Dia tak tahu, aku semalam dah sampai sini. Ah, balik tak apa, balik tu tumpang lah member. Yelah, yelah. Ah, member nak balik mana-mana berdak kru ke tumpang lah, tak ada masalah. Nak pergi tu pergi. Sebab apa, walaupun orang kata runner ada, kita dia budak bangi. Tak berani cakap, bang esok ambil saya, tak berani cakap. Yelah, yelah. Sebab kita berlakon bukan banyak scene. Kadang-kadang sikit-sikit kita kau siapa kau nak ambil. Segan. Ya, yeah, betul. Segan. Ha, balik tak apa, tumpah bang. Tumpah bang. Tumpah setakat mana kau lalu. Dia bukan sampai depan rumah tak. Yelah. Bukan. Kalau kata balik sampai Wasa Baju, Wasa Baju lah aku turun jalan pergi setapak. Contoh. Ha, nasib kalau rasa berana tu okey. Kau duduk mana ni? Aku duduk sini. Ha, tak apa, kau hantar kau. Nasib, nasib. Balik tu nasib. Ha, sebab kau tak ada phone. Bergerak tengok signboard je. Oh, ni kot. Kalau ni kot balik. Ha. Dia masa bila yang kau rasa dah mula senang sikit? Sebenarnya yang aku rasa belum betul-betul boleh buat duit sikit. Lepas bunuhan tu. Lepas bunuhan? Lama. Mula-mula tu struggle. Dulu sebelum tu aku nak sewa rumah, nak bayar seorang 800 aku tak berani. Kalau sewa rumah mesti panggil housemate. Share. Ha. Betul. Lepas 2010 lah aku rasa. 2010 baru rasa macam confident lah nak cari rumah. Tu pun tak pandai saya bersorang. Mesti datang member yang cari rumah paling murah, cari roommate pecah lah. Kau 200.5 seorang ke tak pandai carilah 1,000 lebih tak pandai. Mesti rumah bawah 800 je lah. Ya, faham. Dulu kan 800 dah dapat dah kondo berapa macam tu. Yalah macam tu. Dapat dah kondo kan. Dapat dah kondo-kondo biasa lah. Kondo cak ayam macam duduk apartment dapatlah keramat flat tu aku dah duduk 4.5 sewa. Flat U3 kan. Sen pun dapat mak aku kat flat tu je dulu. Sen. Osh, ramai lah kawan-kawan. Siapa sangka pekin macam tu punya struggle. Pekin ramah tu aku sempat hidup rumah dia. Anak dia, bilik anak dia tu bilik aku lah. Bilik anak dia sekarang ni. Bilik dia atau bilik ni atau bilik aku dulu tu. Tak, kita nak cakap sorry kalau audio kita ada bunyi-bunyi pasal biasalah kita dengan car wash. So tapi dengar aku cuma ada background music sikit lah. Anggalah music effect. Aku rasa kira aman lah orang yang melihat aku daripada aku tak ada apa. Dia punya duit, tak ada duit, tok punya duit tok. Betul, dia lah. Siapa yang dah jadi YouTuber berjaya eh? YouTube tu pun tiba-tiba, orang kata tiba-tiba. Tapi berjana income ke YouTube? Alhamdulillah. Itulah yang make up aku masa PKP pun. Bisnes tak berjalan, bisnes tak ada buat apa. Yelah betul. YouTube boleh bergerak, seorang-seorang kat rumah pun jalan. Eh, masa seorang-seorang kat rumah tu memang kereta ke apa? Aku content. Fokus aku kat kereta aku lah, maksud tak boleh keluar kan. Masih seorang kan? Haa, kereta aku lah. Sekejap ni, terbuka lah. Cakap-cakap pasal kereta, itulah. Kalau tengok awal-awal memang tak ada apa, tak boleh keluar. Banyak. Apa orang tengah sambutan ke? Sebab mungkin PKP tu, orang bosan tak boleh keluar. Apa saja konten aku buat, dia orang tengok. Yalah, betul. Benda-benda online tu memang laku lah. So, luck lah sebenarnya. Luck tu pun sebab kawan aku Roy tu. Dia lah yang suruh. Dia suruh kan? Dia suruh, buat lah bro. Aku ajar kau macam mana edit, macam mana shooting pakai phone ni, dia ajar aku. Aku pun tak reti bro, kita buat filem semua orang edit. Kan bila shoot edit sendiri je, kau kena belajar. Dulu menumpang orang pergi location, sekarang berapa kereta ada? Ada lah. Tak boleh cerita. Sekadar mampu. Fikiran. Boleh cerita kau banyak kaptek apa? Cerita lah. Adalah bro, sikit-sikit. Adalah. Selesa lah hidup, boleh jaga bini, boleh jaga anak, boleh bagi duit kat family sikit. Boleh menyimpan sikit. Okey lah. Orang kata nak pergi holiday, kita boleh pergi holiday. Nak kata mewah, tak ada. Tapi aku boleh survive. Itulah. Aku boleh survive. Alhamdulillah. Bukan apa, roda tu kan berputar. Bukan sama kita di bawah kan. Doa-doa kalau mana tahu meletup bisnes-bisnes aku buat ni, alhamdulillah. Dapatlah aku bantu orang lagi. Ya, aku punya konsep, kita tak boleh senang seorang. Maknanya kalau kita senang, kita kena tolong orang senang. Sama macam aku buat YouTube. Aku dah sukses, aku akan build lagi member aku yang mana kita rasa ada potential. Kita ajar dia buat YouTube. Betul, bawah aku banyak YouTuber. Amin. Bawah aku banyak YouTuber. Dia dah bengkel, tak kerti bercakap pun sampai-sampai YouTuber berjaya. Ya. Wakya, Iriza Black, Wan Casper. Banyak aku build. Alok SR. YouTuber bawah Pekin eh? Yang aku ajar lah. Yang aku train, yang aku ajar edit, yang aku ajar shoot, yang aku buat collaboration. Daripada zero eh? Daripada zero. Daripada zero. Diorang tak tahu apa terus. Ada. Ni, Namron. Oh tu kau yang Namron nak murid aku tu. Ya. Namron Astro budak Kelantan tu. Nak murid aku. Akasha.
Akasha pun aku juga yang Akasha. Duduk push dia Akasha. Aku tak tahu dia ada channel. Embun. Tapi dia busy lah, dia buat tak buat tapi Namrah buat. Tok Ayah channel tu dia channel. Aktif ya? Dia Akasha tak aktif sangat. Sebab mungkin sibuk. Tapi yeah. Namron masih cuma kadang-kadang lah. Tapi channel dah monetize semua. Asrul baru monetize. Asrul budak Kelantan tapi tu. Tapi kira dorang ambil masa Dinas singkat lah. Dinas. Dinas Mokta Azharani semua yang bawah tangan aku lah. Dinas. Tapi diorang ambil masa sekejap lah. Kita ambil masa 9 tahun untuk monetize. Tak, dia konsep dia sebenarnya. Kau kena buat konsisten. Betul. Kau kena konsisten. Kalau boleh awal-awal ni sekerap mungkin. Hari-hari. Macam aku suruh diorang macam Azharani. Hari-hari aku suruh. Azharani pun lah. Azharani. Aku suruh hari-hari. Sampai ada accident tu dia tak buat lah kot. Sibuk kan. Aku suruh dia buat hari-hari. Sampai monetize lah. Okay, cerita pasal Slash ni aku tak habis lagi. Pasal aku sangat tertarik dengan karakter dia, karakter Slash ni. Masa kau craft karakter tu, Abang Mamat yang akan bagi kau, dia describe-kan untuk kau ke atau dia bagi kau kebebasan? Dan aku kebebasan. Aku tunjukkan kau untuk dia cuma cakap aku, okay, aku masa rock tu, aku tak tahu aku dapat feel rock tu. Sebab masa sebelum tu dia ajak aku jamming je. Dia WhatsApp aku, ni training lagu ni, training lagu ni. Jadi kita pun training lah. Nanti datang lah office jamming kat office dia kan. So dia tak cakap pasal rock lagi. Sampai dia panggil ke meeting. Datang meeting. Dia datang IB Islam Raya Cafe. Datang tengok semua dia. Dia Rahman, dia Aida, sampai Cikan. Ini casting rock ni. Rock ni. Rock lah. Tak tahu kita tak tahu. Kita duduk lah. Ni kata abang nak buat ni rock 2 lah. Part 2 dia kata. Kau watak gitaris. Watak kau ganti Z lah. Aku macam ganti Z, okey. Tapi abang tak nak lah kau macam Z. Kau kena fikir lah, nak cakap dia image ke apa abang nak. Kau fikir, sebab kau suka pelik-pelik ni, dia kata. Memang aku suka pelik, design-design pelik-pelik ni. Cakap boleh lah. Skrip pun belum dapat lagi masa tu. So masa dapat treatment je lah. Watak aku asal nama Sulaiman. Sulaiman? Bukan Slash. Nama betul dia, Sulaiman. Sulaiman. Sulaiman Haji Tapah. Jadi masa first day dekat Kuala Kangs, kat Taiping. First day kita kat Taiping. Masa tu wardrobe dah communicate aku. Okay, aku cakap aku nak macam ni. Cari sendiri lah baju-baju semua. Aku cakap dekat Ampang Bandar Besar tu. Pergi beli lah baju perempuan apa semua. Beli. Aku beli sendiri, aku claim balik. Sebab nak cepat kan. Kalau dia orang beli, belum tentu aku suka. Ya, yeah, betul. So aku beli, try apa semua. Kasut pakai dokmak. Dokmak dalam tu kat limah yang first tu. Dokmak tu lah aku pakai dalam okay. Dalam rock. Kasut sama, same shoes. Tak tukar aku. Sebab aku simpan sama-sama kasut tu. Lepas tu, bila sampai Taiping, malam tu sebelum syuting, dia suruh pakai pakaian semua. Aku pakai, present dekat dia. Dengan topi tu pun semua, dia tengok. Ush. Macam Slash. Dia keluar macam Slash. Dia tak official pun panggil Slash tu. Dekat set, Slash. Sat nama Sulaiman lagi. Tapi dah mulut dia panggil Slash. Si Slash. Melekat. Dengan khe-khe pun Slash. Dia terus jadi automatic. Dah tak official lagi ni. Sedangkan watak aku nama Sulaiman. Terus abang kata, tak apa, Slash lah. Tak guna langsung nama Sulaiman dalam tu. Sulaiman. Lepas tu kalau ikut watak aku, dah lot banyak. Asalnya. Scene pertama, hari pertama, dia duduk explain ni. Okay, kejap lagi kau macam ni. Aku pun, okey bang. Lepas ni jujur kau ni. Okey bang. Lepas tu, again kau kejap lagi ni. Okey. Aku okey kan je. Takkan nak cakap tak okey kan? Dahlah kita baru-baru kat sini. Jangan cakap tak okey kan? Apa benda pula kau ni tak okey, tak reti ke? Aku reti kan je semua. Aku okey kan je. Bila aku dah okey banyak sangat, dia tiba-tiba kat monitor termenung. Dia termenung lama, tak shoot lagi ni. Dia panggil aku. Slash! Dia panggil aku pergi. Abang potong semua dialog kau. Potong Abang, yang dialog tadi tu, abang bagi, kau jangan cakap. Jijur cakap apa, kau okey kan je. Tu kau tengok yang tiga perkara yang betul-betul negara tu. Okey semua. So bermula lah Slash ni apa scene pun, dia tak bagi dialog aku. Tak ada dialog, okey je. Kenapa? Okey kan je. Kenapa dia tak nak bagi dialog tu? Sebab dia kata okey tu kuat. Dia kata okey tu kuat lah. Sebab kau tak payah cakap, kau cakap dengan kita. Terbukti betul lah. Jadi kau orang tak jadi melekat. Bukan daripada kepala aku yang fikir okey, daripada arwah. Aku cuma fikir design watak tu je dengan wardrobe. Dia sendiri yang dapat tiba-tiba ilham Dia dapat ilham. Daripada first day shooting tu lah.
Padahal padahal dah shoot lah. Yang dialog tu dah shoot. Belum tak shoot lagi. Dia dah bagi dialog lah. Dia termenung eh. Lepas dia bagi dia termenung. Lepas kan dia tengah explain aku dah okey mau okey je manjang. Dia tengok kat situ eh. Mungkin dia lepas tu dia termenung fikir kan. Dia bagi aku, "Abang buang dialog kau semua ni. Kau jujur cakap apa kau okey kan je lah." So next scene lepas tu pun sama. Tengok dialog skrip kan tadi tengah tangan tulis, "Eh, so tak ada saya bang, tak ada bang dialog. Kau okey aja." Sampai aku sudah okey. Eh, tapi yang rock 4 ada lepas kau, kan? Rock ada tapi wataknya sama bukan? Tak sama. Rock bro baru ada dialog. Sebab rock bro tu aku kira dia cerita. Tapi ada juga dialog sikit kan yang halau awet kan. Ada sikit-sikit tu lah kan. Tapi rock bro rock bro yang dialog banyak, yang dialog dengan Jijo, yang dialog so, sebab rock bro memang watak tu yang start-start kan. Kan kalau ikut cerita nama aku Amy Mapia, nama aku Jijo. So dalam Rock Bro tu dah dapat aku nama aku Slash. So aku start cakap lah sebab aku carry cerita, ending tu aku carry yang cerita. So ada kan, so dialog banyak lah. Dialog dengan Ajak lah, dialog dengan ni lah. So banyak kenangan lah. Rock tu memang best lah, kenangan dia banyak. Tapi itulah dia, kalau nak fikirkan benda-benda yang indah banyak. Indah banyak. Yang pahit aku tak nampak apa. Tak ada. So far aku rasa shooting to enjoy. Sebab yang kena marah kan, tu biasalah kan. Pahit dia tu lah. Kau sampai tidur dengan gitar. Aku sampai takut. Sampai ke matu tangan tu. Sampai tertidur dengan gitar. Takut arwah punya masa. Takut salah chord kan. Walaupun kita kadang-kadang miming. Ada scene video clip kau miming. Dengar lagu kau miming ikut. Tapi still lagi coding kau ni. Coding dia kau tengok. Kau miming. Ni miming yang kau main. Ya. Yeah. Maksudnya coding kau kena tepat. Betul lah. Dia perhati ya, tak sangka ya. Arwah dia music. Perhati yang tangan jari kod mana dia orang muzik bro. Sebab yang nak rekod ni dia juga nanti. Kan? Itu lepas ramai tu yang datang lokasi siapa? Rosli Mohalim, Mang Kidar, Syah Kamikaze. Yang datang training aku ni Syah Kamikaze. Mau tak gila ni aku. Dia marah betul kalau kau salah. Oi, marah. Dia sebab apa dia kata alang-alang kau dah pegang watak macam ni kan. Kau mestilah make believe. Kau mesti dah bagi orang percaya kau terror kita. Takkanlah abang nak kau main-main. Yeah. Sebab tu apa guna abang duk ajak kau jamming, abang bagi kau lagu awal kalau aku tak ada training. Kat situ dia nak tengok effort kau. Ramai tak tahu. Rupanya yang kod tu pun memang detail habis. Detail. Adalah kesalahan sikit-sikit yang boleh cover lah. Tapi masih coding yang dalam coding. Pasal yang director je pun orang muzik. Kalau dia tak ada background muzik mungkin okey je. Memang mencabar lah shooting tu. Sebab yelah, kalau kita sebagai pelakon tak nak ada effort tu, kau dah dapat peluang berlakon dalam filem besar, watak kau pun besar, dan kau tak nak effort, tak nak kau nak belajar, tak nak apa benda. So baik kau jangan berlakon. Betul. Tak payah berlakon. Mana ada senang kerja ni. Betul kan? Itulah kelebihan dia. Kalau rasa senang kau dapat job, senang watak ni, something wrong. Something wrong lah. Sebab something bagi aku berlakon ni, walaupun dapat watak baru pun, macam watak first time kau dapat, kau rasa amanah tu nak pegang. Okay, contoh macam Slash lah, berapa lama fikir ambil masa untuk serap Slash tu? Lama, sebab arwah ni dia macam dia panggil kau jamming dulu. Okay. Dia jamming, tapi kau tak tahu dia nak berlakon dengan dia. Dia nak tengok kau punya gesture dulu. Kan? Dia suka tengok orang, kadang-kadang memang melepak dia yang berlakon tu. Contoh tak ni, Atuk Kalimah yang Zainuri tu. Dia orang media kan. Dia ni dekat luar pun macam cakap, "Ish bang, bala bang, bala ni." Kalau bagi dialog pun dia tak boleh berlakon. Tapi cakap untuk lah. Untuk nak nampakkan dia okey, dia suruh cakap bala je. Dia nak bagi ubat kat ambulans tu, bala ni, bala. Sampai sekarang ingat bala. Yelah betul. Macam arwah Azwar Anwar. Sabar je lah. Dia memang kat luar, arwah ni memang macam tu. Sikit-sikit di habang ni, sabar je lah. Yes, skupeng lah. Yes, skupeng pun sama. Macam no. Ya, dia orang ni memang cakap macam tu. Dia orang cuma menambah resepi, menambah lagi dalam filem tu dia. Itu jadi kekuatan tu. Kekuatan. Orang ingat. Aku rasa Mama Khalid je yang boleh buat watak tu kecil tapi orang ingat. Kan? Dia fikir ini masuk filem pasti best ni. Sofi Jikan. Kau tengok energy Sofi Jikan. Siapa pelakon yang orang tak pernah kenal? Zombie. Siapa? Orang tua ke? Apa Abang Dewa, aku tengok Abang Dewa. Kan? Filem Mamat Khalid lah yang menaikkan nama dia kan. Gigi Abang tersekat, Dewa. Tulang tersekat kat gigi. Banyak kuda. Kuda. Kalau kau tengok orang macam tak ada pelakon je, tapi duduk arah Mamat. Menjadi kuda tu. Dia letakkan di tempat yang betul kan. Ya. Dengan watak yang betul, di tempat yang betul. Belum tentu kau hebat berlaku dengan mamat kau boleh. Betul. Belum tentu. Betul. Buat dialog dia test kau kat set je. Banyak-banyak lebor dialog. Aku rasa arwah abang mamat je berjaya ubah Awi betul-betul lah. Jadi form actor. Macam watak Slash tua kan.
Aku tak ada scene hari tu. Okay. Yang tak nyanyi kat dekat pasar malam tu. Tiba-tiba aku dapat call dia. Datang set. Budak wardrobe telefon aku. Budak makeup telefon. Ni abang suruh datang set. Kenapa nak test makeup? Aku pun okey lah datang. Dia suruh make, duduk makeup lah. Makeup tu. Aku tak, ni, aku tak apa duk sentang makeup ni. Aku tak tahu. Okay. Aku dia pun tak tahu. So makeup tua je. Aku tak tahu kau makeup je lah. Aku tunjukkan apa-apa dalam berkemah tu. Dekat set ni, dekat, dekat pasar malam. Makeup. Pakai lah baju jubah. Pergi kat kemah. Bang, dia tengok. Ha, okey. Ni, sekejap lagi kau nyanyi lagu ni. Dia bagi aku lagu buka YouTube. Alamak bang, lagu tak nak dengar dah nanti aku kan. Ha, sekejap lagi kau nyanyi kat situ. Tu, ni slash dah tua, dia kata. Ha? Skrip mana ada slash tua kan? Aku cakap, alamak lagu tersendiri tak pernah dengar ni kan. Okey bang, masuklah kereta, ulang tu lah aku. Ulang, sudah lagu tu. Lepas tu nak masuk tu. Tak, sebelum nyanyi ni kau ceramah dulu. Kau ceramah agama. Kau sekolah harap. Kau sekolah harap. Yelah dia luk apa? Kau bantai je mungkin. Kau nanya kau kan roka. Dah risau keluar je masuk je dah. Kau sekolah agama kau balun. Abang nak tengok kau ceramah. Lepas kau ceramah tu baru kau relax. Kau hiburkan diorang yang datang tengok kau. Itu yang dialog tu semuanya tak ada skrip. Itu memang kau lah. Spontan. Dialog spontan. Spontan semua. Sampai one take tu bro. One take. First take lah tu. Itulah take. Dia pakai dua take je. Dah satu take one shot. Dan take kedua pun untuk kat AV. Tapi tak ada cut. Maksudnya daripada awal nyanyi sampai habis. So far aku tengok cut yang dalam filem tu cut daripada kamera dua kan. Semua cut yang satu take je. Daripada ceramah, menyanyi, pergi ke tu, menangis. Semua itu take yang sama je. Dua-dua kamera masa roll. Mahal jadi cara dia berkarya. Macam gila masa lagu Gemuruh tu masa dia suruh. Okay, abang suruh jadi kau solo lah. Solo ni nanti kononnya kawan kau nak mati lah. Aku maksudnya siapa nak mati ni? Dia tak tahu cerita. Skrip tak dapat full. Okay lah. Ha, ni kat masa ni Jeyo dengan ni, dengan Zulkapan semua tempat lain. Kau je kat sini. Ha, ni kau main ni kau kena express habis lah. Dia cakap. Kau tendang lah apa ada kat dalam ni. Sudah. Bang, saya minum ketum boleh bang? Bekerja lagi bikin ketum. Test je macam tu lah. Test tengok okey tak okey kan. So sangat stres lah. Sebab kau tak tahu apa benda kau nak buat. Tiba-tiba kau sampai set kena buat. Macam cerita Rumah Pusaka di Sipan Jalan. Tiga watak. Dia cuma call aku. Datang bawa motor. Kau ada superbike kan? Kau bawa superbike. Datang ke Batu Gajah ni syuting. Bawa lagi dah superbike. Okey watak kau ni. Orang lupa nama kau tapi duduk kejap, make up tua. Tak apa, kau jadi atuk dia. Lepas tu kau make up sultan pula. Ni zaman kau yang sultan ni, ni cucu cicit kau ni. Alamak bang, tiga watak. Tiga watak dah luk apa, ni abang kata tulis ni. Panjang lebar. Mampu kau cakap, satu take. Gila, tiga watak. Dalam filem tu aku tiga watak yang sama. Dah luk tengah tulis. Wah, panjang lebar. Dia test kau lah. Dia test. Dia bagi. Aduh. Tapi rezeki alhamdulillah aku selalunya deliver. Deliver apa dia tak dia aku deliver. Maksudnya ngam lah, serasi. Ngam serasi. Kita dah faham cara dia apokalip, cara apokalip. Tapi atau kelimah pun selamba. Atau kelimah tu lagi best bro. First time ngam kali. Kan dia lah aku cakap, terima kasih lah budak kampung semua ni datang mata-mata nak pergi cuti, aku lupa dia lah apa. Tapi dia lah tu salah. Salah. Kalau kau dengar balik tu kelimah, salah dia lah aku. Lepas tu bila cut, dia pun muka ketat tak ada apa cakap. Okay, semua naik scene. Aku cakap, salah. Kita tahulah kita berlaku salah. Tak kemah pun, bang. Sorry bang. Saya elok salah tadi bang. Hah, salah? Kau cakap apa? Kau tak ingat salah bang. Okay, play back. Dia dengar, dia tengok balik. Eh, okay ni. Okay. Kau mental macam mak kau, tak apa salah. Apa dia? Kau mental macam mak kau juga. Tak apa, kau pun mental macam mak kau, tak ada masalah. Salah pun okey, abang okey ni, abang okey. Okey. Yang tu menjadi. Ha, itu kata dia tahu apa dia nak. Kita tak tahu apa kita nak. Dia tahu apa dia nak. Dia macam dia main chess kat tu. Di mana dia nak letak kan. Batu chess dia tak tahu pun dia nak pergi mana. Kau rasa tak susun. Tak okey, tapi bagi dia okey. Banyak aja aku shoot dengan dia, aku rasa macam tak okey. Tapi tengok balik. Hasil okay dia okey kan. Okey je. Kadang-kadang larok tu banyak benda. Tengah-tengah ni dia cubekan. Stop. Pusing. Tengok kamera. Tengok.
itu apa benda? Maknanya dalam hati pandang-pandang aku. Buat jangan tengok. Buat boleh tengok balik. Mak kita faham. Siapa sangka yang Mama Khalid dia rare macam tu. Lain macam. Dia tiba-tiba kau tengah shoot, dia akan cue. Pusing! Stop! Ada aku naik tangga yang montah yang pegang, aku pegang gitar, Black pegang ni. Naik tangga ni, nak video clip. Okay, stop! Stop! Kau nak buat apa? Kau tengok Black. Tengok aku. Jalan! Jalan balik. Tiba-tiba sepatutnya dia rasa naik tangga tu. Tiba-tiba tengah-tengah dia suruh stop. Dia rasa nak suruh stop, dia stop lah kan. Stop! Stop je dia cakap, kau nak buat apa? Itu yang stop, kita dengar stop. Ui, berhenti. Bukan ketat ni belakang ni. Belak dengar aku, aku tengok belak. Lama je, jalan. Masa lagi in kau pakai tu. Karakter, kau tak boleh tukar ni karakter. Kau dia cakap apa pun kau dengar lah karakter. Kita kira satu take je lah, dia terlalu ambil. Satu take lah. Gila. Yang mana pernah shooting dengan dia, faham lah cara dia lah. Kadang-kadang dia cue kat on set je. Rasa-rasa ada lagi pengarah yang boleh buat macam dia? Tak ada eh? Mungkin anak dia lah, Amin. Amin eh? Aku rasa Amin ikut macam 90% dia? 90% tu ada. Ada? 90%? Sebab Amin ni, muzik apa arwah dengar dia dengar daripada kecil ke. Jamming Pink Floyd daripada dia kecil lagi. Apa muzik yang arwah main, dia main. Maksudnya Amin aku tengok sebiji macam arwah dan dia ada originality dia. Dia Amin ada benda dia. Dia ada direct itu kan yang last kali sebab edit filem Amin. Dia sebenarnya Zappa abang dia. Lepas tu filem yang rock ke apa Amin. Amin edit. Apokalip Zappa tapi lepas tu Amin. Amin dah besar sikit Amin semua. Dia tahu form. Dia tahu bapak dia punya. Dia kira macam jelmaan jugaklah jelmaan. Sebiji pun sebiji. Aku rasa Amin boleh pergi jauh lah. Amin. Cuma dia bisa baru kan, kita nak kena bagi pendedahan, nak bagi nak yang pelakon-pelakon nak kena sokong dia lah, yang mana bersama dengan arwah dia kena support dia. Dia ke yang jadi budak main game masa hantu kat yang pakai pisang. Yang pakai senapang tu Adam. Tu Adam. Abang dia ni adik dia Amin. Oh, bukan Adam tu. Adam kan, Adam chef. Tu Adam, Amin. Amin ni sebiji lah, kau tengok macam arwah sama muda. Betul sebiji eh? Sebiji. Cara cakap punya cara gaya, knowledge lah, knowledge ada. Alhamdulillah ada film. Pergantian yang Amin. Film dia boleh kata evergreen lah. Aku tengok film dia macam kita tengok balik film P. Ramlee lah. Dia ada benda. Betul. Sindiran dia, political. Betul. Dalam film tu kadang-kadang kau tak sedar yang dia sindir apa-apa. Tapi bila tengok balik, shit. Pelakon pun tak tahu. Tak ada sindiran-sindiran subtext-subtext yang tajam dalam filem dia kan. Pelakon pun tak tahu eh, tak perasan eh. Kita mungkin tak perasan tapi bila tengok banyak kali kau lama-lama kau faham. Dia punya subtext sebanyak bahasa filem dia, filem language lah. Sebab kita kan pagi hari kita gain knowledge kan. Watak-watak dia tu kadang-kadang kita tengok apalah rambut palsu nampak sangat rambut palsu. Tapi Mama Khalid buat okey semua. Rambut kembang kau tahu weak ni tapi bila filem orang lain buat. Wih, nampak sangat tipu. Tapi arwah buat okey, aku tak komplain pasal tipu. Orang komplain kan? Rock orang rambut yang sengit kadang-kadang. Orang okey kan? Okey je, sebab watak tu, watak dan cerita lah. Okey, betul lah. Kita pun tak tahu, boleh lama lagi ni? Ya, okey, tak ada masalah. Aku nak tanya top 3. Top 3? Sebelum, top 3 lah sebelum kita punya apa subscriber suka tanya top 3. Okay, kalau kau pelakon top 3 pilihan kau. Okay. Pengarah. Pelakon yang sekarang lah, Malaysia. Tak kisah. Okay, kalau Malaysia. Malaysia. Yes. Malaysia aku kalau ikutkan aku top 3 aku letak Azri Iskandar. Azri Iskandar. Tapi Mona Island dikecualikan lah. Mona Island. Azri Iskandar, Azri Iskandar. Power lah bagi aku. Oh iya. Tapi sayang lah sekarang dia, zaman dia dulu kan, zaman dia keluar filem dia sekejap lah, Lieutenant Adnan sekejap. Lepas tu cerita perempuan lah itu akhir, yang jadi kulih tu kan. Itu zaman-zaman dia tu aku rasa dia sangat hebat lah. Tapi dia sekejap kan. Tapi dia aku masih anggap kalau lah kau ni stay zaman tu sampai sekarang, konsisten hero tu. Tapi saya dia sakit sekejap kan. Lepas filem dia sakit. Tapi dia rasa macam tak keluar habis lagi tu. Dia tak keluar habis. Aku rasa dia ada something lagi, dia ada benda. Orang kedua yang cakap Azri Iskandar selepas Cik Puan Sarimah Ibrahim. Aku rasa dia ada benda.
Yang ketiga, yang kedua Khairaman. Khairaman tu dia bagi aku betul-betul power. Orang ada isi lah. Banyak benda aku belajar dengan dia kan. Mana boleh aku menedakkan dia. Betul. Dia orang yang bagi banyak sangat ilmu, yang tak lokit ilmu untuk aku. Okey. Yang pertama Rahim Razali. Dia sama ada Rahim Razali atau Mak Yatim. Antara dua tu. Tapi sebab yang Mak Yatim pun aku suka, tapi sayang tu lah dia sekejap kan. Tapi dia power lah bagi aku. Dan Datuk Rahim Razali ni karisma dia sangat kuat lah. So dua-dua tu nombor satu lah. Dia nombor satu lah Rahim. Zaman dia lah. Tapi kalau cakap zaman sekarang ni, banyak je bagus-bagus. Syafiq Kai bagus apa. Aku suka Syafiq Kai. Dia seorang hero yang orang kata Syafiq Kai, Amirul Afendi yang sekarang kan, bagus. Betul. Itu sebenarnya betul. Kalau tanya tiga, payah nak cakap. Betul. Kan? Tapi aku letakkan yang lama. Tapi kalau yang baru ni banyak yang bagus. Amirul Afendi. Yang kau rasa paling underrated siapa? Amirul Afendi. Amirul tu range dia besar. Tak payah tolak tepi lah, kata Bron, Namrod tu, itu semua kawan-kawan aku kan. Tipu lah kalau aku tak puji diorang ni, sangat bagus. Tapi kita ambil yang generasi yang kata lebih baru. Baru sikit. Amirul tu sama-sama best dengan aku, tapi dia adik sikit, tapi dia sangat bagus. Betul. Amirul, Beto, yang bagus-bagus ni semua ni. Sebab bila top 3 payah nak cakap. So kalau top 3 tu aku letak yang sentimental sikit lah, yang ada sentimental value untuk aku, Azri. Sebab aku jaga dia sakit. Sepanjang dia sakit tu aku jaga dia di setapak ria dengan Kak Ellie. Kenapa kau boleh jaga sebelum dia kahwin? Kebetulan aku kan melepak kat setapak ria. Aku duduk situ untuk bangun dia ni. Kak Ellie masa tu belum kahwin dengan dia. Kak Ellie yang jaga dia, dan Kak Ellie banyak masa di luar. Okey, faham. Dan Kak Ellie asal jumpa aku, tolong tengok ke Abang Azri, dia tengah sakit kan. So aku jaga dia sampai lah rumah dia terbakar. Sampai dia bakar rumah tu. So aku jaga dia, dan aku bersama dengan dia 24 jam. Dan dia banyak cerita kat aku. So sentimental bagi aku. Aku tahu dia sangat-sangat, dia boleh pergi jauh. Yang kedua, kenapa aku letak tu, sebab sama kat Khairaman, dia sangat sentimental untuk aku. Dan kita tahu dia bagus. Yang pertama tu pun sebab aku, kita tahu maksudnya tak ada Khairaman, tak ada lah juga yang lain-lain ni, yang lama-lama ni macam Mak Yatim, Rahim Razali. Tapi kalau yang generasi baru banyak. Tak nafikan Syafiq Kai bagus, Amirul Afendi, Beto, Zahiri Azim. Syafiq Kai pernah, tak tahulah, dia ada dapat filem action ke? Tak ada lagi yang fighting. Aku tak pasti lah, tapi aku follow juga kejayaan dia sekarang ni. Aku nampak dia getting better. Yang baru ni lah One Cent Thief. Dia pelakon yang kau dapat satu projek yang baik, mesti pergi. Padahal dia mula dengan Tanah Kubur. Cuma orang tak tengok lagi dia punya, dia ada range yang boleh pecah lagi. Yelah, maksudnya macam tak ada yang di offer untuk fighting yang tak ada lagi kan. Kalau kita tengok sekarang, fighting macam Hairul Azri. Hairul Azri aku sangat menghormati dia sebagai pelakon. Kita tolak tepi lah bakat lakonan lah. Kita, bagi aku senang, bakat lakonan ni boleh diasah. Tapi effort dia untuk menjadi seorang pelakon aksi aku sangat hormat. Betul. Tak semua orang bro yang sanggup training gila babi macam betul dia. Untuk filem kan. Dan film. Dia fokus tu, dia kata the best never rest. Aku suka quote dia tu. Betul. Sebab dia, aku follow dia punya kejaya daripada orang kutuk dia, orang kata dia kayu. Dan dia buktikan yang dia boleh jadi seorang pelakon yang hebat di Malaysia. Dan dia sekarang makin naik. Dia ada inisiatif belajar berlakon. Dia ada inisiatif getting better, slowly. Kita, daripada kita tahu dia mula-mula, bukan dia sebab dia tak bagus, mungkin dapat filem-filem yang tak best untuk orang tak tahu. Tapi bila dia dah pandai sekarang ni, dia dah duduk susun dengan kroni dia, dia susun dengan dia punya networking dia, dah ada, dia buat filem sendiri, dia tahu apa dia nak. So dia memilih pelakon aksi. So dengan effort dia tu, aku sangat menghormati kan. Tak semua pelakon yang ada benda tu dekat Malaysia. So kita kena patut respect, patut beri peluang banyak lah untuk film aksi, bagi lah. Betul. Kan, kalau dia manage team stun pun, aku rasa dia boleh buat better. Betul. Better untuk dan mengubah landscape fighting kat Malaysia lah. Tak mustahil dia boleh jadi standing Tony Jaa. Ya, betul. Tak nafikan. Yeah. Tak nafikan, dia dah standard dah international. Betul. Lah sama level lah kan. Dia lah revolusi untuk martial art. Dia pun nampak dia. Yes. Macam pelakon ramai kat Malaysia ni. Pengarah 5 lah, sebab aku rasa susah nak pilih 3 lah. Nah, kalau pengarah kecuali Pekin. Pengarah aku letak first dan nombor 5. Tak payah in order pun tak apa. Okey, aku suka Syafiq.
Syafiq Yusof. Aku letak yang sentimental untuk aku lah. Kalau dia kira ramai yang bagus. Okay. Syafiq sebab dia muda dan aku banyak nak belajar dengan dia. Sebab aku tak letak dia sebagai orang muda, aku letak dia sebagai sifu jugalah. Samso? Samso Yusof. Samso. Kenapa? Samso dia ada pemikiran yang lain-lain. Dia tak dia nak buat dia apa dia rasa nak buat dia buat. Dia buat aje. Dan dia boleh dia ada orang kata persona dia sendiri untuk filem box office dia ada persona dia. Yes. Orang Malaysia percaya. Formula. Bagus tak bagus tolak tepi eh. Kita bagus tak bagus tolak tepi. Orang filem suka tak suka filem dia tolak tepi, tapi dia ada benda yang boleh bagi filem tu box office lah. Luck dia tu ada kat situ. So yang ketiga Mohd Khalid. Mohd Khalid sebab bagi aku lah sentimental untuk aku lah. Dia yang up aku daripada aku tak ada apa kan Mohd Khalid. Okay. Yang kedua Din Syed. Ketelitian dia dalam buat filem tu kan. Ketelitian dia. Dan yang pertama kalau tak Silver Chong. Silver Chong. Memang sentimental value. Tak ada dia, tak ada aku. Dia orang pertama yang ambil aku berlakon. Kena maki dia. Semua ada. Tak ada dia, tak ada aku lah senang cerita. Sekarang mungkin orang tak berapa familiar nama Silver Chong. Silver Chong ni dia dulu sama-sama BCD, HVD, dia memang banyak direct lah. Tapi kau nak cerita yang bagus banyak bro. Yang baru-baru Arif Zulkarna yang tengah-tengah nak naik ni bagus. Yang pengarah One Century tu kan. Bagus, Arif bagus. Namron bagus, Bron bagus, ramai yang sangat bagus. Gas Abu Bakar, Sin, Khair Rahman sendiri bagus sebagai pengarah kan. Tapi kita letak yang mungkin benda ni sentimental lah. Sama macam pelakon, aku nak jawab ramai yang bagus kat Malaysia ni. Cuma aku letak yang sentimental. Betul. Serambat di situ. Ya. Ada lagi? Rasanya okey. Aku satu lagi. Dah tak jawab lah semuanya yang aku. Kalau kau diberi peluang untuk buat satu filem dengan tanpa kekangan bajet, kau boleh dapat berapa bajet kau nak? Filem macam mana agaknya kau nak buat? Aku? Aku suka filem-filem yang ultimate dream kau untuk filem. Epic. Aku dah satu skrip lah. Maksudnya filem yang perlukan setup lah. Perlukan set yang besar. Perlukan setup lah. Prop. Kalau action aku suka. Action biar action betul-betul. Biarlah aku ada kapasiti aku macam Samsu Yusof yang minta letup sana letup dapat. Aku nak. Aku rasa aku boleh buat. Kan, filem yang betul-betul aku nak letup ni dapat. Aku nak letup ni dapat. Aku nak CG ni dapat. Semua dapat. Banyak je skrip-skrip yang aku nak buat tapi kita tak boleh buat sebab turun bajet. Sama juga kapasiti aku. Aku suka filem-filem epic yang maksudnya berlatar belakang kan mungkin 70-an, 80s. Aku suka sebab memerlukan skor betul-betul itu set wardrobe. Sebab aku percaya filem ni adalah gabungan art. Maksudnya medium art paling komplit. Dalam filem ada fashion, dalam filem ada music, dalam filem ada graphic CG, semua dalam filem. Dia gabungan art paling komplit. So aku nak ada benda tu semua dalam filem. Betul lah, semua ada. Tapi kau punya minat action lah boleh kata gitu. Aku drama. Aku suka benda berat. Benda berat. Dan oleh kerana kita suka benda berat, tapi oleh kerana aku pernah faham juga tuntutan industri yang bila perusahaan bagi duit nak untung. Dan aku kena meringankan juga. Macam mak motor lah. Dia berat tu kalau skrip berat. Tapi oleh kerana kekangan kita tahu kita ambil duit orang, kita tahu kita nak kena bagi orang untung. So aku nak kena ringankan sikit, komersialkan sikit dengan watak-watak tu jadi kali komersial. Yalah. Kalau ikut cerita, kalau tak ada watak tu berat tu. Walaupun dia road movie, dia keluar Rosham, keluar Sam, keluar tu yang meringankan. Betul. Kau cabut watak tu. Aku rasa tidur orang lah panggung. Kalau tak ada masuk campur daripada Yusof Aslam bagi tahu aku, filem kau slow. Dia ada cakap? Aku tak fikir. Dia ada cakap? Ada. Kau buang lagi 2 minit, aku edit balik 2 minit. Itu kata aku banyak belajar dengan orang. Ada reason dia kenapa buang 2 minit, tak nak lag sangat, nanti pacing kau lagi ni. Dia banyak ajar. So meringankan cerita. Kalau ikutkan dia asal mak motor ni, dia berat. Dia road movie yang sangat berat. Ada scene-scene ada yang berat, tapi kita ringankan. Sama macam Cik Ewangan, action tapi dia ada berat dia, tapi aku ringankan. Tapi kalau aku lah, kalau producer tak berkira sangat pasal letup tak letup bajet filem ni, aku ada cerita aku nak buat kan. Tapi of course lah, meletup tak meletup pasal marketing juga. Yelah. Marketing yang bagus, filem yang bagus, aku percaya boleh pergi jauh.
Tapi Korea Fighting ni sedap lah kat luangan. Tu Indonesia orang Indo. Doni, Doni Lamshah, tim Doni ya. Bukan yang, yang, bukan, yang, bukan yang berlakon sekali tu bukan eh? Yang berlakon sekali lah. Atau Doni, Doni yang berlakon Derek. Derek tu Doni Lamshah dia geng-geng dia semua ada Godfrey yang dalam Derek tu. Yang yang mula-mula yang mula-mula tu itu semua satu tim tu Indonesia. Patut sedap. Semua tim dia orang, berapa orang? 7-8 orang tu semua dari Indonesia. Seorang juara MMA Indonesia. Tapi ending aku tengok macam ada sambung. Sepatutnya sambung. Sepatutnya sambung. Bukan bajet lah. Bajet. Aku buat tu tak cukup duit tu. Tak cukup eh? Tak cukup. Sebab contoh macam nilah. Kereta kita sewa datang. Oh datang kereta ada owner. Macam mana aku nak ikat kamera? Baru ikat kamera bang edit macam mana? Dalam skrip pelanggar-langgar ni. Yelah. Betul. Sebab tu yang skyline tu aku cakap aku nak juga kau carilah piang mana kereta aku nak hancur kereta ni. Sebab total cost untuk nak kejar-mengejar sampai terbalik meletup itu saja RM300,000. Ush, itu saja. Iya. Nak phantom kameranya dengan kamera berapa unit malam tu kan, kru berapa ramai, setup berapa besar. Scene saja yang tu RM300,000. Kau buat kali lah kalau ada lagi 3-4 feet macam tu punya scene. Mau bajet tak besar ni betul lah Datuk cakap, bajet kena ada. So ramai tak tahu kan. Scene macam tu pun RM300,000. Maybe more, maybe lebih. Itu pun sebab atas kapasiti aku, kau banyak benda kau dapat murah ni kawan ni kawan lah. Cost, semua cost. Kereta tu nak beli kena ada 3 biji. Sekarang satu untuk letup, satu yang ada enjin, ada roket start nak terbalik. Dah hancur dah satu. Satu yang betul-betul ada enjin, ada dalam komplit semua yang pelakon nak bawa. Bukan satu sekarang, kena ada 3. Stunt team berapa ramai? Ya. Tenaga kerja aku sudah lebih 80 orang kot kat kawangan. Kenapa kau buat cerita tu? Second movie kau dah buat cerita begitu. Susah kot banyak kerja. Sebab aku nak rasa, yelah siapa pengarah yang tak nak rasa buat filem besar, buat filem yang cukup bajet. Maksudnya aku rasa macam aku nak rasa letup tak letup lantak duit aku cari kan masa tu aku fikir. So kita nak rasa proper shooting. Tapi still lagi aku tak cukup duit. Still lagi aku rasa macam tak puas sebab aku rasa puas lagi mak motor walaupun kecil tapi prep yang cukup, cukup duit nak buat dengan skrip tu. Yalah dengan skrip dia. Kewangan opening scene bro, aku bawa teksi Genting. Shoot patut kat Genting lah. Turun teksi, diorang lupa, diorang pun drift, pun accident. Aku bawa teksi sentra tu. Tapi macam mana kau nak shoot? Genting satu hal nak bagi tak bagi. Kalau bagi pun jalan gelap dengan genset, dengan tenaga kerja, bahaya semua. Bagi kos tinggi. Tak boleh buat, pergi ke Max Highway. Jauh dah tu lagi. Jauh lagi kan. Kan tak logik bawa teksi kat Max Highway. Ingat aku tak fikir benda tu. Tapi kekangan kita lah, bajet, tenaga kerja, kemampuan kita. Kena beradaptasi kan. Banyak benda yang yang aku tak dapat dalam kewangan tu. Okay. Tiga filem lokal yang aku suka. Yang aku suka lah. Tak kira satu kat lima. Satu kat lima satu. Part one. Yang kedua susah nak cakap. Banyak. Satu kat lima tu aku enjoy dengan aku gelak tengok. Yang kedua aku suka teksi apa itu Emirul berlakon tu. Oh. Yang black and white tu eh. Yang black and white. Itu pun Bebek Sapu. Bebek Sapu. Bebek Sapu aku suka. Want to Jaga aku suka. Want to Jaga. Tu filem-filem yang berat sekali lah. Kalau yang berat eh? Kalau ringan-ringan aku suka filem-filem scope production. Macam filem filem-filem scope lah, especially macam Syafiq punya filem. Samsung kalau yang commercial lah. Gas punya filem aku suka. Banyak bro. Kau nak pilih tiga aku pun tak ada jawab. Kalau aku jawab 1, 2, 3 ni mungkin aku jadi bias pada kawan-kawan ataupun pilih yang kita berlakon sendiri. So kalau nak tanya banyak, memang aku ni seorang yang support. Aku ni seorang yang support industri. Kalau aku tengok IG aku pun filem aku tak berlakon aku post. Sebab aku jenis seorang yang kita positif, positif. Kita bagi vibe positif, kita nak buat positif balik pada diri kita. Aku tengok kau support Danny pun kau betul-betul support. Tengok kau buat video. Sebab aku tengok korang punya video. Sebab aku jenis support. Kita tak nak kita berjaya seorang. Kalau boleh kita berjaya, sama-sama berjaya. Kalau kita tak bantu industri, kita tolong post filem-filem orang. Takkan nak tunggu kawan kita mesej, bro ni WhatsApp ni poster tolong post. Takkanlah nak sampai tahap macam tu. Kita fikir ni industri. Takkan tunggu filem kita berlakon bahawa kita nak promote. Aku bukan seorang macam tu. Aku fikir kita dah masuk industri. This is our industry. Apa saja filem keluar yang yang selagi aku tahu, aku akan promote kat aku punya IG. Betul juga. Tak semestinya aku tak berlakon. Aku tak marah ke offer aku lepas tu tak ada.
aku support dia atas dasar industri dan aku rasa orang tu bagus, aku cakap dia bagus. Yalah. Bukan kita kata kita bagus tak? Yeah, yeah. Ha, kalau orang tu kata dia bagus, dia patut menang. Bagi dia menang. Bias. Ha. Faham tak maksud aku? Betul. Ha, kena mengiyakan benda yang iya. Professional lah. Kena pro. Ha. Okay, apa next movie ada tak? Projek akan datang? Movie akan datang Mak Motor 2 lah, insyaAllah. Mak Motor 2 lah. Ha, lepas tu ada filem yang akan tayang lah. Filem Adiwira Aku 2. Adiwira Aku 2. Yang akan tayang eh. Yang akan tayang dah siap. Yang tu aku lead lah. Ha. Yang supporting banyak. Imagino dengan Nick Amir. Betul seri kan? Ha, betul. Ha. Eh, betul lead lah. Imagino aku ada apa lagi filem dengan itu yang Mas Sofia je tu. Apa, Maria dari pagi ke malam. Sofia je ni? Sofia yang lead, yang lead. Lepas tu Jana Bido dengan Fasha. Apa lagi lah Jana Endero. Banyak filem kan? Filem, aku suka lupa dah banyak. Ni yang aku produce ni aku dah berlakon sikit. Yang Namron tu Tanah Tumpah. Sepatutnya aku produce je. Sebabkan watak tu patut Zul Zemi. Zul tak free, aku ganti. Zul pula tak free last minute di event apa. Aku terpaksa ganti dia. Aku tak nak berlakon filem tu sebab kita dah produce. So terpaksa lah ganti. Ganti pun casting eh. Oi. Walaupun aku producer eh, casting, namron, casting. Dia tak kira kau kawan tak kawan, tak kena tak kena, kena lah. Padahal producer ni casting. Kita lalu benda yang betul. Bermaksud filem keseluruhan kemungkinan berjumlah dekat 50 buah filem. Kalau berlakon film. Lebih kot. Lebih. Aku dah kira itu ya 70 lebih. Woi, 70 lebih. Dari awal sampailah sekarang. Termasuk dengan VCD tu lah. Termasuk dengan VCD. Banyak lah. Banyak. Okey, ada apa nak bagi pesanan? Okey, pesanan tolong support lah YouTuber orang kata baru-baru ataupun lama-lama ke yang mana buat konten ni, korang kena support. Komen yang baik-baik. Lepas tu jangan lupa support aku punya bisnes, support Little Joe di pasaran, support Big Joe, support juga Mama Joe kacang aku di Paminyak Petronas dah masuk dah di Ion. So support lah apa saja yang aku buat dalam hidup aku ni, aku harap korang semua support lah. Itu je. Filem-filem baru. Little Joe tu buat apa? Mama Joe tu buat Little apa? Little Joe Air Freshener. Sekarang berada di pasaran, maksudnya Paminyak, Ion, Alex Isan, dah ada dah. So Mama Joe sekarang, so far kita dah masuk Petronas. Big Joe ni lah. Mama Joe tu apa? Mama Joe kacang. Kacang. Kacang tu dah masuk Petronas. Dan ni Big Joe baru buka ni, support insyaAllah. Kenapa akan, Joe? Tak tahu, betul-betul dia rasa yang Little Joe. Dia punca Little Joe lah, Air Freshener tu. Soalan-alang kita menumpang lah nama ni sikit. Little Joe tu pun daripada mana? Little Joe daripada Itali. Itali. Oh, memang daripada Itali, kita distributor. Company aku distributor. Kita distributor, dah alang-alang. Distributor ni, kita dah alang-alang ada lubang untuk pergi retail kan. So kita tumpang lah sekali kacang. Kita buat lah benda-benda yang kita boleh sumbat. So itu yang munculnya Big Joe. Dan insyaAllah akan datang lah macam-macam lagi lah. Semua Joe lah. Tak tahu lagi lah. Setakat ni lah kepala aku semua Joe je. Sebab apa, kita satu company, kita plan biar marketing tu boleh, kita boleh buat satu film, each other. Buat satu film tajuk Joe. Aku ada tu lah, aku cakap epic tu. Saleh tajuk dia. Saleh? Saleh tajuk dia. Tajuk dia Saleh. Tokoh lah, tokoh. True story pun. Kiai? Bukan. Bukan Kiai Saleh. Dia pasal orang Kemboja. Datang Kelantan. Kemboja. Ya, itu cerita terbaik lah. Kita bagi kita simpan lah. Simpan. Tak boleh cerita kat sini. Nanti lah. Off record. Terima kasih, Pekin. Okay. Terima kasih banyak. Thank you. Sudi berkongsi dengan kita orang macam-macam. Thank you. Oi. Okay, jangan lupa eh. Tengok. Eh, jangan lupa ni, subscribe aku juga YouTube. Apa Pekin Ibrahim lah kan? Pekin Ibrahim, yes. Dan subscribe Rasa Semanja. Beza banyak tu. Itulah, tolong aku. Pekin dengan Rasa Semanja. Kita orang ingat tahun ni nak dapat 10K. Tapi bukan 100K. Itu kau. Boleh. Tapi baru 8 nak masuk 9 eh. Boleh. InsyaAllah lepas interview. Korang kena masuk dalam channel aku. Kan? Masukkan lah. Baru. Tapi direction dia kena motorsport, kena pacak kereta kat depan. Kereta tak ada tu. Pacak motor kat depan ke? Motor boleh kot, motor. Baru dia boleh promote. Okay. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. We'll be right back.